Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot, selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang siapa di antara 12 Sio di akhir tahun 2022 ini yang akan mendapatkan rezeki nomplok ya. Rezeki nomplok ini bisa juga bentuknya uang, bisa bentuknya ditraktir teman, sahabat, relasi, itu bisa juga, atau mendapatkan rezeki nomplok berupa hadiah undian, mendapatkan bonus berupa uang atau bonus berupa rumah, mendapatkan sesuatu ya yang tidak terduga dan sebagainya ya. Rezeki nomplok ini bisa dialami siapapun ya. Baik yang masih pengangguran, masih sudah bekerja, ibu rumah tangga, atau siapapun. Karena rezeki nomplok ini datangnya tidak terduga ya, tidak terplanning. Bisa juga teman Anda yang sudah lama nggak nyaur utang, punya hutang, datang bayar utang, bisa juga ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk kita tarotkan siapa di antara 12 Sio yang akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir tahun 2022, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman semuanya yang telah memberikan support berupa super tanknya. Baik itu teman-teman yang berada di Indonesia, terus teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, Jepang, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ya, Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan negara lain yang belum saya sempat sebutkan, saya ucapkan terima kasih. Semoga super tank yang diberikan ke kami sebagai wujud support Anda ke kami, agar kami selalu semangat untuk membuat readingan tarot. Semoga bermanfaat dan berkah. Dan teman-teman yang sudah kasih super tanknya, saya doakan semoga rezekinya bertambah lancar, hidupnya sukses dunia akhirat, semua keinginan, impian, dan cita-citanya cepat terkabulkan dengan sangat mudahnya ya. Oke, kita akan coba tarot ya. Kita tarot dulu. Kita acak-acak dulu. Untuk kita ambilkan satu kartu. Ini mungkin adalah kartu Anda. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang melihat atau menonton video ini, tolong jangan menulis di komentar kartu-kartu apa atau sio-sio apa yang muncul ya. Biarkan teman-teman yang lain nonton sendiri, biar asik ya. Juga lebih menarik kalau menonton sendiri daripada nanti harus menulis teman-teman yang nonton hanya melihat komentar yang keluar itu sio ini, sio ini itu. Jangan ya, biarkan teman-teman nonton sendiri ya. Yaitu kartunya muncul seperti ini ya. Kartu ini adalah melambangkan daripada kartu yang bisa dikatakan adalah kartu yang dia itu adalah orangnya adalah orang yang tipikalnya bisa dikatakan itu semangat kerjanya tinggi ya. Terus orang ini adalah orang yang pandai membawa diri dalam kehidupan gitu, membawa diri. Terus orangnya juga sopan,
orangnya tutur katanya juga baik, terus orang ini juga suka menolong ya dengan sesamanya. Bahkan orang yang belum dikenal pun terkadang dia cepat menolong. Terus orang ini juga pandai ya, orangnya pandai, cerdas, suka belajar. Kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu sio kambing ya. Ini adalah sio kambing ya yang akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir tahun 2022. Bisa jadi sio kambing ini akan mendapatkan traktiran dari bos ya. Kemungkinan ya bisa jadi traktiran dari bos atau mungkin dia dapat bonus akhir tahun ya, rezeki nomploknya ya. Kita akan acak lagi untuk mendapatkan kartu yang kedua ya. Kita acak-acak dulu. Jangan lupa untuk yang belum subscribe silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng dan silakan like ya. Kita ambil kartu satu lagi. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah kartu gambaran daripada orang yang mempunyai karakter, punya karisma ya. Kalau laki-laki dia punya karisma yang sangat kuat sekali secara alami ya. Terus kalau cewek itu pesonanya itu sangat kuat sekali ya, sehingga membuat lawan jenisnya itu menyukainya, menghargai, menghormati gitu ya. Walaupun dia itu mungkin pekerjaannya tidak bagus, dalam artinya kerjaan rendahan, tapi saya dia punya wibawa atau karisma yang sangat kuat sekali. Terus orang ini adalah orang yang tegas ya, pendiriannya sangat kuat, tegas. Terus orang ini pantang menyerah dalam meraih keinginan, impian, cita-citanya. Mentalnya juga mental sangat bagus sekali ya. Walaupun dia dibully, dicaci maki, bahkan dihina, dia tetap nggak merespon ya. Dalam konteksnya tidak mempengaruhi dirinya untuk terpengaruh ya. Karena terkadang kan banyak orang juga ya yang terpengaruh dengan bulian, cacian, akhirnya ketika punya keinginan, impian, cita-citanya, itu akhirnya dia mengundurkan diri terhadap cita-citanya tersebut ya. Terus orang ini adalah orang yang punya tipikal suka menepati janji ya, tidak pelin-pelan orangnya, disiplinnya juga sangat tinggi. Kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu sio macan ya. Ini adalah sio macan yang di akhir tahun 2022 ini sepertinya akan mendapatkan rezeki nomplok. Bisa jadi rezeki nomplok ini dari bisnisnya dia yang banyak orderan gitu ya di akhir tahun, atau bisa jadi dia akan dapat rezeki nomplok dilamar oleh seseorang ya. Terus bisa jadi yang sudah suami istri akan dibeliin cincin ya, cincin perhiasan ya, intinya mendapatkan perhiasan. Oke, kita akan coba kartu yang ketiga ya. Kita acak-acak dulu kartunya, siapa di antara 12 sio yang akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir tahun ya. Kita ambil satu. Ini adalah kartunya. Kartu yang muncul seperti ini, The Emperor ya. Ini adalah kartu yang menggambarkan orang yang punya insting ya, intuisi yang sangat kuat sekali ya. Dia itu pandai ya, pandai membaca situasi, membaca kondisi. Terus orang ini tipikal adalah orang yang sangat lantang ya, sangat keras ya. Ketika dia ngomong A ya A, B ya B gitu ya. Adalah orang yang punya tipikal tidak suka basa-basi ya. Kalau jelek dikatakan jelek, kalau baik dikatakan baik. Terus orang ini adalah orang yang tipikalnya sangat setia dengan pasangannya, setia dengan bosnya. Terus orang ini juga orang yang mempunyai semangat yang sangat kuat sekali ya dalam meraih keinginan, impian, cita-citanya. Dia merupakan orang yang punya mental yang sangat baja sekali ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu sio anjing ya. Ini adalah sio anjing
yang punya kesempatan akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir tahun 2022. Bisa jadi dia mendapatkan rezeki nomplok, dapat undian, mendapatkan giveaway. Bisa jadi dia dibelikan orang tuanya atau suaminya atau istrinya barang yang diinginkan ya. Bisa jadi barang yang diinginkan itu HP atau bisa jadi motor atau mobil ya. Jadi di antara 12 CEO yang paling beruntung untuk mendapatkan rezeki nomplok di akhir tahun 2022 ini, yaitu CEO kambing, CEO macan, dan CEO anjing. Apakah selain 12 CEO ini tetap mendapat rezeki nomplok? Bisa jadi ya. Tapi kalau dilihat di tarot ini, yang peluangnya sangat besar untuk mendapatkan rezeki nomplok adalah CEO kambing, CEO macan, dan CEO anjing ya. Semoga rezeki nomplok ini benar-benar bermanfaat bagi kalian semuanya. Seandainya rezeki nomplok itu sangat luar biasa berupa uang yang besar atau apapun gitu ya, sebaiknya dipakai secara bijak ya. Jangan sampai kalau dapat uang banyak rezeki nomploknya berupa uang terus buat hambur-hamburan, jangan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang 12 CEO yang akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir tahun 2022. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan silakan share ke teman-teman Anda kalian ya, biar video ini banyak yang mengetahuinya, bisa bermanfaat bagi teman, sahabat, relasi Anda, sehingga dengan Anda men-share video ini juga media sarana Anda untuk beramal baik ya. Itu aja, semoga semuanya selalu bahagia dan sukses.